Bapak Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah chapel kita dengan kesadaran bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kasihnya selalu baru atas kita dan rahmatnya selalu berlimpah menolong kita semua. Kita mulai ibadah chapel kita pada hari ini dengan memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan atas kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepada-Mu memohon belas kasih-Mu atas kami semua. Dan biarlah kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan dan kami menikmati persekutuan yang intim di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan, dan di dalam firman-Mu yang diberitakan. Sehingga olehnya kami semua akan kembali dalam perjalanan hidup kami dan menjalaninya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah chapel kami hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat pagi siswa-siswi dimanapun kalian berada. Hari ini kita tidak terasa ya sudah sampai di hampir penghujung bulan Januari 2024. Siapa yang masih salah tulis kalender 2023 ngaku? Oke. Okay. Nah kita percaya selama tahun ini berjalan, Tuhan ajalah yang menjadi perisai dan juga terus menerus membantu kita dalam perjalanan iman kita untuk mempercayai ia. Nah kalau misalnya setiap hari udah sibuk dengan rutinitas di UPHC ya, masuk Senin udah gak kerasa Rabu, udah gitu Sabtu, Minggu, Senin lagi, chapel lagi ya. Apakah kita hari-hari ini menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, sebelum firman Tuhan disampaikan, hari ini di rumah masing-masing, dimanapun kalian berada, kita akan belajar untuk bersama-sama menyiapkan telinga kita, mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap daripada kita. Sambil mempersiapkan hati, mari kita mau nyanyikan lagu Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Make your true plenty in us, cheap and patient us in your life. That the light of Christ might be seen today in our words of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes of your. Mari bilang, ajarkan Tuhan saya untuk taat. Teach us, Lord, through obedience, holy reverence to you. Sekali lagi lagu ini, Speak, O Lord.
Semoga lagu tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui setiap jalan hidup kita, dan kalaupun Tuhan memang menguji kehidupan kita untuk semakin serupa dengannya, kita akan timbul seperti emas. Nah, kita saat ini diberi kesempatan dan berkat ya untuk boleh masih memberi dan mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan terima. Buat kalian yang masih di rumah dan ada gadgetnya boleh disiapin ya untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita juga menyanyikan lagu To God Be The Glory. Buat setiap tangan yang memberi, buat setiap scan QR code yang telah dilakukan di manapun kalian berada, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami memberi, kami tahu bahwa pemberian kami adalah suatu bentuk ucapan syukur, bukan karena kami mau meminta terus sama Tuhan, tapi karena kami sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk setiap pribadi yang hadir dalam hidup kami. Kami ucap syukur buat setiap pakaian, makanan, minuman yang kami boleh terima.
Dan ketika kami mengembalikan sebagian dari harta kami di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh belajar, berhitung, supaya kami tahu bagaimana kami harus mengucap syukur di hadapan Tuhan yang Maha Besar, Raja di atas segala Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap orang yang mempersiapkan berkat-berkat ini Tuhan yang kami boleh nikmati, biar Tuhan jaga dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami mohon, haleluya, amin. Oke semuanya, pada hari ini saya percaya ada sebuah lagu ya yang baru kita pelajari ya, yang adalah bentuk iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memimpin kita dan membantu kita dalam menjalani setiap tahun di tahun 2024 ini. Seperti Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depan kamu, Dia yang akan menyertai kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Janganlah takut. Oleh sebab itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan menumbuhkan iman kita ya akan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Lead Me Lord. Saya harap ini menjadi lagu bagi setiap dari kita. Lead Me Lord. I know I need.
Bapak Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan disapa dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan oleh anugerah penyertaan Roh Kudus, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, firman yang sejati. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, memohon anugerah dan belas kasihmu atas kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami merayakan firman Tuhan dalam ibadah ini, kami diperlengkapi, kami dikuatkan, kami dimampukan oleh Roh Kudusmu ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan dari tempat-Mu yang maha kudus. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaannya. Dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu guru dan para siswa yang dimuliakan Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sebuah tema, yaitu bertekun dalam iman. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 23, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Kitab Kolose pasal 1 ayat 21 hingga ayat 23. Saya akan membacakannya bagian ini untuk saudara-saudara semua. Dan setiap kalian silakan bisa menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu guru serta para siswa yang dikasihi Tuhan. Ada satu kata yang powerful dalam pengalaman hidup kita yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita putus asa, yang bisa membuat kita kehilangan semangat, yang bisa membuat kita kehilangan harapan. Dan satu kata ini, satu kata yang begitu powerful, yang bisa membuat betul-betul kita menjadi lemah dan jatuh. Adakah di antara para siswa yang dapat menebak kira-kira apa satu kata tersebut? Satu kata yang ketika diucapkan, ditujukan kepada kita, maka kita akan betul-betul dilemahkan. Baik motivasi kita, baik semangat kita,
maupun hasrat kita untuk melakukan sesuatu. Ada yang sudah mulai bisa menebak dalam hatinya? Coba, silakan kalian sapa teman kanan dan kiri di setiap ruang kelasmu masing-masing dan mulai menebak. Satu kata apa yang ketika itu diberikan kepada kita, maka kita akan kehilangan semangat kita. Daya juang kita akan luntur dan kita menjadi lemah. Mungkin ada yang sudah bisa menebaknya, satu kata itu adalah kata sia-sia. Bayangkan ketika kamu sedang mengerjakan sesuatu hal, kamu sedang membuat sebuah proyek tertentu misalnya, dan kemudian ada seseorang, entahkah itu temanmu, entahkah itu guru yang menjadi pengampu kelas yang sedang kamu ikuti, yang sedang menjadi pembina atas proyek yang sedang kamu lakukan itu, atau teman kelompokmu mungkin, dan kemudian dia berkata, sia-sia yang kamu lakukan ini, sia-sia. Kata itu akan membuat kita betul-betul jatuh, kehilangan semangat, dan tidak memiliki motivasi. Begitu pentingnya kata tersebut, sehingga kemudian kalau kita mengingat di Perjanjian Lama, ada satu kitab yang penuh berisi dengan kata-kata tersebut, yaitu kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu, semua yang kita lakukan di bawah kolong langit ini sebetulnya adalah perbuatan sia-sia. Menjadi suatu usaha menjaring angin, sia-sia. Coba bayangkan, apa yang sudah kamu lakukan sampai tahap sekarang ini, kemudian ada orang yang berkata kepadamu, semua usahamu itu sia-sia. Semua yang sudah kamu lakukan sia-sia. Semua motivasi yang sudah kamu upayakan dalam dirimu sia-sia. Semua karya yang sudah kamu perbuat sia-sia. Itu akan sungguh-sungguh membuat kita kehilangan semangat. Itu akan sungguh-sungguh memudarkan akan daya juang kita. Namun di balik itu, Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kata juga yang begitu powerful, yang ketika kata itu disandangkan kepada kita, yang ketika kita mencoba untuk melakukan kata itu di dalam kehidupan kita, maka semua yang sia-sia tadi, semua perkataan yang sia-sia tadi, semua ocehan orang yang mengkerdilkan kita, yang melemahkan kita, itu tidak akan mampu untuk membatasi akan daya juang kita. Kalau kita punya satu kata itu. Kalau kita memiliki dalam diri kita satu kata itu, maka sekalipun ada banyak orang yang berkata sia-sia kepada kita, tapi kalau kita punya satu kata itu, maka niscaya kita akan maju terus mengerjakan, terus berusaha, terus melakukan lagi itu dalam kehidupan kita. Adakah yang mulai bisa menebak kata apa itu? Kalau teman-teman para siswa memperhatikan pembukaan dari khotbah ini, itu adalah kata yang saya gunakan sebagai tema daripada khotbah hari ini, yaitu kata bertekun. Kata bertekun adalah suatu kata yang begitu penting dalam hidup kita. Sehingga oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Kolose meminta para jemaat. Rasul Paulus betul-betul menggunakan kata ini sebagai kata yang penting untuk mendorong jemaat maju terus mengerjakan iman mereka. Tidak hanya melihat kepada orang-orang di luar sana yang terus mencemooh mereka seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sia-sia,
Oleh karena mereka terus menderita di dalam perjalanan spiritualitas mereka, tetapi Rasul Paulus terus mendorong mereka agar mereka bertekun di dalam iman mereka oleh karena Yesus yang menjadi arah daripada iman mereka telah mengerjakan segala sesuatu di dalam diri setiap jemaat dengan penuh ketekunan yang berkualitas. Di dalam ayatnya yang ke-23, Rasul Paulus berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kata bertekun yang digunakan oleh Paulus di sini berasal dari bahasa Yunani, dari satu kata Yunani, epimeno. Epimeno. Kata epimeno ini secara literal berarti suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten, secara berulang-ulang dan terus-menerus dilakukan. Suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berulang, secara terus-menerus tanpa disibukkan dengan ocehan orang-orang lain. Tanpa disibukkan, tanpa dikerdilkan dengan perkataan-perkataan negatif daripada orang-orang lain. Satu kata yang sebetulnya mencerminkan adanya kesadaran rohani sebagai buah dari iman. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus, pagi hari ini saya ingin menyapa semua teman-teman last year UPH College. Mari kita coba sekilas melihat ke belakang. Bagaimana kita memulai perjalananmu belajar di UPH College. Adakah yang masih mengingat masa-masa itu? Saya masih mengingat jelas. Masa-masa awal ketika kita memulai pembelajaran bersama dengan kalian para siswa last year, ketika pada masa itu kalian menjadi merupakan siswa first year. Karena pada waktu itu sekolah UPH College memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu dari sekian banyak rekan-rekan guru yang merupakan academic advisor bagi first year. Apa menariknya? Wow. Tidak bisa terbayangkan pada masa itu untuk pertama kalinya kami berjumpa melalui Zoom meeting. Kita tidak berjumpa di kelas. Tidak ada perjumpaan secara fisik di dalam kelas. Saya hanya bisa mengenali satu demi satu daripada setiap siswa-siswi AA kelas saya melalui layar monitor. Dan ada beberapa yang ketika setiap kali muncul itu hanya menampakkan setengah alisnya ke atas. Ada beberapa yang memang full, seluruh wajahnya kelihatan. Dan ada juga beberapa, lumayan banyak yang tidak menampakkan wajahnya sama sekali. Jadi coba bayangkan kesulitan demi kesulitan yang harus dilewati. Tantangan demi tantangan. Kami sebagai academic advisor berusaha untuk menyapa. Berusaha untuk membangun chemistry di antara guru dan para siswa. Kami berusaha untuk mengenal, kami berusaha untuk dekat. Dan bukan hanya persoalan kami dan kalian, kami dan mereka, tetapi persoalannya adalah bagaimana caranya membangun relasi satu dengan yang lain. Monitor yang satu dengan monitor yang lain. Layar yang satu dengan layar yang lain. Dan terus terang pada masa itu, kita pun masih disibukkan, masih dibuat panik, masih dibuat begitu bimbang oleh karena sedang tinggi-tingginya COVID-19.
ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, ada banyak hal yang bisa saja muncul dalam pikiran kami dan berkata sia-sia semua yang sudah dilakukan. Karena toh gak ada yang tahu siapa yang akan tersisa masih hidup setelah pandemi itu. Para siswa yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Guru yang dimuliakan Tuhan. Tetapi menariknya adalah kita tidak berhenti. Kita terus melakukan proses belajar mengajar, proses tatap muka itu dengan bertekun. Setiap hari rutinitasnya membuka layar monitor, menyapa, say hi. Hanya menggunakan layar tersebut. Dan puji Tuhan, di dalam anugerahnya semua kemudian bisa dilewati. Semua bisa dilampaui. Dan sukacita itu hanya terjadi ketika kita epimeno. Melakukannya dengan bertekun. Melakukannya dengan kesadaran rohani bahwa Allah terus beranugerah dalam hidup kita. Hari demi hari yang kita lalui bukannya hari demi hari hanya melihat layar saja, hanya bersentuhan melalui monitor saja. Tetapi kita menyadari bahwa ada anugerah Tuhan yang hadir di sana sehingga apapun kendala yang kita alami, apapun kesulitan yang kita hadapi, semuanya terlampaui dan tidak ada yang sia-sia daripadanya ketika kita bertekun. Dan hari ini tinggal beberapa hari lagi ke depan. Kalian para siswa-siswi last year akan berada di podium ini. Mengenakan toga kebesaran kita. Dan menang oleh kalian, oleh karena kalian telah bertekun. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedemikian pentingnya Rasul Paulus mengajak jemaatnya pada masa itu. Gema dari pemberitaan Rasul Paulus itu bahkan terus terdengar semakin kuat sampai pada zaman kita sekarang ini. Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan yang bisa membuat kita berhenti dari langkah kita dan kemudian menilai semua yang sudah kita lakukan itu dengan kata sia-sia. Sebab ketika kita terus percaya kepada Allah di dalam anugerahnya dan terus bertekun di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah kita menikmati setiap anugerah demi anugerah. Pada minggu yang lalu, Mr. Rick telah menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bahwa anugerah Allah tidak pernah menjadi anugerah yang sama. Anugerah Allah selalu baru setiap harinya. Kita tidak pernah hidup di dalam anugerah kemarin. Kita tidak pernah hidup hari ini dalam anugerah 2 hari yang lalu, anugerah tahun yang lalu, anugerah 2 tahun yang lalu, dan seterusnya. Anugerah Allah kepada kita adalah anugerah yang selalu fresh buat kita. Anugerah yang selalu baru buat kita. Anugerah yang menolong kita. Menjalani hidup demi hidup kita. Menjalani hari demi hari kita. Untuk senantiasa bertekun kepada Allah. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun demikian, yang harus kita waspadai adalah ketekunan itu bukanlah produk dari dalam diri kita masing-masing. Ketekunan itu bukanlah produk budaya. Ketekunan itu bukanlah produk manusia. Ketekunan itu bukanlah sesuatu yang seperti bisa dilatih hari ke hari di dalam diri kemanusiaan kita.
Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang selalu bisa menjaga dirinya berjalan dalam ketekunan. Tidak pernah ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah terdistraksi pikirannya. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang dapat hatinya, jiwanya terus terpelihara, moodnya sepanjang waktu, detik demi detik. Selalu akan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang siap untuk melemahkan kita. Bahkan tidak jarang dari dalam diri kita bisa muncul suara yang berkata kepada pikiran kita, kepada jiwa kita, sia-sia semua yang sudah kamu lakukan. Ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, percayalah. Satu-satunya hal yang dapat mendorong kita untuk terus berjalan dalam ketekunan iman adalah anugerah Tuhan. Ketekunan iman adalah manifestasi dari hadirnya anugerah Allah dalam diri setiap orang percaya. Ketekunan itu bukanlah produk yang muncul dari dalam diri kita. Ketekunan bukanlah sesuatu yang dapat dilatih. Seperti kita melatih skill kita yang lain. Skill membaca dengan cepat. Skill membuat paper. Skill yang lain yang dapat kita sembuhkan. Ketekunan adalah manifestasi dari hadirnya anugerah Allah di dalam diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, sama seperti kepada jemaatnya di Kolose, Rasul Paulus mendesak para jemaatnya untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Untuk tetap teguh dan tidak berguncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Poin pertama yang saya ingin sharekan kepada kita semua dalam chapel hari ini adalah bagaimana caranya kita boleh memiliki ketekunan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita ada banyak suara yang dapat datang kepada kita. Entahkah itu suara-suara yang menjadi puji-pujian, entahkah itu suara-suara yang mencemooh, entahkah itu suara-suara yang membangun, entahkah itu suara-suara yang melemahkan, ada banyak suara. Dan tidak jarang suara-suara yang datang itu adalah suara-suara yang palsu. Yang hanya untuk tujuannya menyenangkan kita saja. Yang tanpa kita sadari, sebetulnya suara-suara yang muncul itu, suara-suara yang datang kepada kita itu tidak bisa menjadi suatu energi yang powerful dalam hidup kita dan bisa menjaga perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya suara yang bisa secara konsisten menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya suara yang bisa menjaga kita supaya tetap terjaga iman kita di hadapan Tuhan dalam perjalanan hidup ini hanyalah suara firman Tuhan. Suara Tuhan sendiri. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas berpesan kepada jemaatnya supaya mereka terus bertekun, supaya mereka tetap teguh berdiri. Supaya mereka tidak membiarkan dirinya diombang-ambingkan, digoncang-goncangkan daripada pengharapan berita Injil yang sudah mereka terima. Seperti yang sudah kita ketahui, kitab Kolose ini adalah kitab yang begitu unik. Oleh karena di dalam kitab Kolose ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaatnya perihal keutamaan Kristus. Kristus yang utama itu adalah berita utama dari kitab Kolose ini. Superioritas dari Kristus itu adalah berita yang
penting di dalam kitab Kolose ini. Dan Kristus itu adalah Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah Kristus yang mengubahkan kita. Dia adalah Kristus yang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Kristus yang menyertai kita. Kristus yang sama, yang telah menolong Paulus, yang telah menolong setiap jemaat di Kolose, adalah Kristus yang sama, yang hadir memberikan penguatan kepada kita. Kristus yang sama, yang terus-menerus diberitakan dari chapel ini, untuk menolong kita menyadari akan betapa indahnya hidup yang kita miliki ketika kita terus bertekun di dalam firman Tuhan. Jadi mari, bagian yang pertama ini, mari kita mulai belajar dari hal yang sederhana. Berapa banyak waktu yang kita lakukan setiap harinya untuk membaca firman Tuhan. Minggu yang lalu, Mr. Rick memberikan moto hidupnya kepada kita. No Bible, no breakfast. Mari kita pun belajar melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Di mana kita menjadikan firman Tuhan sebagai penguat dalam hidup ini. Firman Tuhan yang terus-menerus berbicara kepada kita. Kita membiarkan suara Tuhan, firman-Nya terus-menerus masuk dalam pikiran kita, menguasai pikiran dan jiwa kita, sehingga kita terus memiliki kemampuan untuk setiap hari melihat anugerah Allah yang selalu baru, setiap hari. Yang kedua, Rasul Paulus berkata kepada jemaatnya, mari kita terus membangun persekutuan dengan firman itu. Bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi sangat penting bagi kita untuk bertekun dalam iman. Apa itu bertekun dalam iman? Hal yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah terus menjalankan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman, sebagai arah, sebagai kompas bagi kita dalam menjalani hidup ini. Ada banyak hal yang tak terduga dalam hidup ini. Ada banyak hal yang mungkin saja bisa terjadi di luar daripada kendali kita. Ada banyak hal yang mungkin bisa saja menimpa kita. Yang mendorong kita kemudian dalam hati berkata, ah sudahlah, saya mau berhenti saja. Ah sudahlah, saya tidak lagi punya kemampuan. Ah sudahlah, saya orang yang sia-sia. Ah sudahlah, dan seterusnya. Ketika suara firman Tuhan itu terus menjadi pengisi dalam hidup kita, maka suara-suara sumbang dunia ini, maka suara dari dunia ini yang menawarkan hal-hal yang palsu tentang kita. Di dalam persekutuan dengan firman-Nya, di dalam kesetiaan untuk mendengar dan melakukan firman-Nya, maka lihatlah bagaimana perjalanan kita ke depan. Setapak demi setapak, kita meninggalkan jejak-jejak pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu akan membuat kita mampu terus melihat ke depan. Di dalam spirit, di dalam semangat, di dalam ketekunan untuk melakukan apapun yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua kita memiliki pengalaman masa lalu. Dan mungkin ada pengalaman masa lalu yang buruk. Mungkin ada pengalaman masa lalu yang traumatik. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi di belakang dari hari ini.
sebelum daripada hari ini yang begitu melemahkan kita. Mungkin kita pernah bahkan mengalami kehilangan identitas diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena ada suatu peristiwa yang mungkin pernah kita alami. Mungkin hal-hal itu kemudian secara akumulatif hadir dalam pikiran dan perasaan kita dan mulai muncul dipakai oleh setan, dia si bapak si segala pendusta itu, untuk kemudian meneror kita. Mendesak kita supaya kita berhenti dari melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua, mari berpegang teguh, bertekun kepada firman Tuhan. Membiarkan firman Tuhan ini yang menolong kita dari waktu ke waktu. Mari bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Guru dan teman-teman para siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di bagian akhir daripada khotbah ini, saya ingin mengajak kita untuk melakukan beberapa poin yang penting ini. Yang pertama, mari kita menggunakan kesempatan ibadah kita seperti ini untuk kita bisa terus bertekun di dalam iman. Caranya adalah, entahkah kita ibadah di ruangan chapel kita, entahkah kita ibadah dalam ruang-ruang kelas kita, entahkah kita beribadah di dalam berbagai cara yang dapat kita lakukan, fokus utama dari ibadah kita adalah perjumpaan dengan Kristus melalui firman-Nya. Saya ingin mengajak kita di waktu-waktu ke depan, mari kita beribadah dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Mengoreksi diri kita, mengoreksi sikap kita ketika beribadah. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan nyamannya ruang chapel kita. Ketika duduk baru mulai ibadah saja dia sudah tertidur, lelap. Mari belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mari terus berjuang untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita melampaui daripada apapun yang kita hadapi. Pembacaan kita akan firman Tuhan, devosi yang kita lakukan setiap pagi, dan kesempatan-kesempatan di mana kita bertumbuh dalam firman Tuhan, jadi karena itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita terus-menerus dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan itu. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan itu menolong kita untuk menjalani hidup di dalam penyertaan Tuhan yang begitu powerful dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita memberi ruang dan kesempatan kepada Allah untuk terus berkarya di dalam diri kita. Mungkin ada hal-hal yang telah kita lalui dan kemudian kita merasa itu sebagai bagian dari kegagalan kita. Kita merasa itu sebagai sesuatu yang sia-sia yang sudah kita lakukan. Jadi mari beri ruang di dalam pikiran dan hati kita. Buka kesempatan kepada Tuhan. Biarkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Biarkan Tuhan memproses kita dengan caranya yang selalu ajaib. Dan lihatlah bagaimana melalui proses bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk terus bertekun di dalam iman. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan kiranya
apapun yang kita kerjakan di waktu-waktu ini, kita mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur atas firman Tuhan, dan bersyukur untuk chapel yang telah berlangsung hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang terus-menerus memperhatikan kami, menghibur kami, memberi penguatan kepada kami. Engkau adalah Allah yang terus-menerus mengerjakan perubahan demi perubahan, sehingga kami akhirnya terus boleh mengalami proses pembentukan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami. Kami sadar akan bagian-bagian aspek-aspek tertentu dalam diri kami yang lemah. Kami tidak setia kepadamu ya Tuhan. Tetapi biarlah kiranya anugerah-Mu terus-menerus menolong kami bertekun di dalam perjalanan iman kami untuk mempermuliakan Tuhan. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, kami belajar untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk chapel yang boleh berlangsung di kesempatan hari ini. Dan biarlah kiranya kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami dengan kesadaran bahwa Allah terus memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kiranya cinta yang sejati di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya penyertaan dan pertolongan Roh Allah yang kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.